Anjing ngejar! Anjing ngejar! Anjing, dada gua sakit. Kami sebagai konten olahraga yang penontonnya makin turun ya. Tolonglah ditonton lah. Terus berusaha supaya penontonnya naik, makanya kita datang ke Safira. Ini ada dua kiper. Silakan. Yang ini kiper Mangsos. Ini jadi gagal nyalek. Oh, pilih aja kiper kamu yang mana. Dua-duanya sih enggak berkompeten sebenarnya. Pilih aja lah yang terbaik. Oke, buat tim yang menang nanti dapat duit. Oke. Okay. Ya. Oh, kalau kalah ya. Oke. Oke. Okay. 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 Kita salaman dulu. 5 gol, selamat datang Safira. Let's go. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nope. 1. 2. 3. Ada bapak-bapak, teman-teman. Satu, minum dulu lah air murni Cleo. Air murni yang diproses dengan teknologi nanofilter terbebas dari mineral anorganik sehingga rasanya lebih ringan dan segar. Semua kemasan Cleo sudah BPA free sejak 20 tahun yang lalu dan juga sudah diuji secara klinis di laboratorium. Dan kandungan bromatnya jauh di bawah batas maksimal sehingga dipastikan aman. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Dua kali. Gue stres gue. Dua kali gue dikolongin. Kombo. Kok bisa ya? Padahal gue udah antisipasi. Gimana ya caranya ya? Tapi jago dia bang. Hah? Jago gak? Biasa aja sih. Tapi lu mana lawan? Ayo lagi. Lanjut. Game on. Yo. Dua lagi Safira. Ah, mental gue kena. Gue berhasil kali ini. Haji ngejar! Haji ngejar! Tidak semudah itu, Barguso. Pelan-pelan, Pak Sofi.
Buru pemancing. Aduh, gak ada lawannya, gimana ini? Mana nih lawannya nih? Tapi apresiasi sih, keren semangatnya daya juang tinggi, gak mau kalah. Kita lanjutin lagi, nanti kalian lihat sampai selesai siapa yang mau menang. Oke. Kenapa? Kamu jadi kiper? Keren, gak apa-apa. Gak apa-apa sih, gak ada peraturan ya. Gak apa-apa dong. Gak ada peraturan ya. Kamu tetep main. Iya, dia tetep main. Ayo, ini gua jaga pertahanan. Kita lihat siapa sampai akhir siapa yang mau. Oke, perjanjian pemain dan sempat gue jemput di kiper. Jemol! Maju! Maju! Oke, oke! Tepat! Tepat enak! You got what I think you will cut out! Deketin banget. Bagus, Om. Cari Om. Ada bapak-bapak, teman-teman. Oh, Bang Anu gak boleh. Udah gak apa-apa lah. Kasihan. Udah lonceng, weh. Oke, seri tiga sama. Eh, yang gak pegang sarung gak boleh jadi kiper ya. Tidak susah. Oke, mau ngomong. Messi, iya. Anjir. Capek itu dia, capek. Messi. Ya. Aku kejar, anjing ngejar. Pertama! Yes! Pertama!
Ayo! Gamon! 3-1! Astagfirullahaladzim. Baju gua ngiker. Mana nih? Lu mana? Kata budek lu. Tepuk tangan untuk Safira. Bermain sangat baik sekali, ternyata tidak modal tampang saja. Ya asik. Tapi saya dengar-dengar Safira katanya sering dihujat netizen. Tahu aja. Apakah benar itu? Benar. Lu ngerasanya gimana gitu? Serba salah enggak lu dihujat gitu? Aku orangnya untungnya bodo amat sih, yang penting prestasi number one. Wuh. Saya suka itu. Karena mental atlet itu memang harus kayak gitu sih. Kadang-kadang ya memang hujatan itu bisa jadi motivasi juga. Tergantung kita nyikapin ya. Iya benar. Cuma lu mengakui nggak kalau sebenarnya lu secara profesi sebagai atlet, lu punya kelebihan lain yaitu daya tarik. Lu mengakui itu nggak? Mengakui. Mengakui ya. Dan memanfaatkan. Iya dong. Oh, bagus. Gak ada yang salah dong. Gak salah sih memanfaatkan juga. Tapi kalau lu ngelihat diri lu sendiri kan sebagai pemain bola cewek. Yes. Kalau kita bilang kan cewek selalu kayak kesannya dianaktirikan ya. Iya. Kalau kayak liga segala macam. Saya dengar liga terakhir bola untuk cewek itu 2019 ya. Yes. 2019. Sekarang nggak ada ya. Belum ada. So what is the plan? Rencananya mau bagaimana? Abort lah ke luar negeri. Oh mau ke luar negeri. Belum bisa dibocorin? Belum bisa dibocorin. Jadi tapi akan ke luar negeri. Iya. Akan. Itu trial dulu atau memang sudah ada yang perekrutan untuk? Ada yang beberapa tim yang ada yang trial dulu, tapi ada yang udah mau sign juga. Wah. Tapi memang kamu di bola itu dari kecil itu ceritanya gimana? Singkatnya itu kamu bisa sampai ke bola itu gimana? Aku awalnya tuh kayak Bang Denny, yang penting tuh ada support apa main bolanya, ada semangat buat olahraganya tuh semangat banget. Terus aku punya adik cowok. Adik cowokku ikut SSB. Terus aku lihat kok seru banget ya. Akhirnya gabung sama cowok-cowok aku cewek sendiri. Oh, umur berapa itu? 10 tahun. Oh, dari 10 tahun itu akhirnya kamu sampai sekarang, maaf, usia berapa? 21. Weh, begitu ceritanya. Dan dengar-dengar katanya mukanya sempat rusak katanya. Oh, itu patah tulang gara-gara main di timnas. Tabrakan? Iya, duel di udara. Heading, aku heading mau golin ceritanya. Terus? Terus kayak tim lawan tuh nggak tahu pakai kaki ya, kaki naik, kalau nggak sama-sama kepala deh. Oh kamu nggak? Aku nggak ngeliat. Pokoknya kena benturan keras. Iya. Di bagian mana? Di pelipis ini. Oh. Samping bawah. Nggak kurang jelas dari sini. Di berempat. Sebelah sini? Iya sini. Nggak kelihatan tapi ya. Main sampai sekarang 1 tahun yang lalu. Tapi sempat frustasi nggak pas ngelihat muka hancur posisinya pada saat itu cewek. Dokternya sampai kaget, kamu bisa dilindes kereta api ya, soalnya udah kayak tulang-tulangnya tuh udah hancur. Serius? Iya serius, aku sampai udah black out nggak sadar sama sekali. Terus mulihin mentalnya gimana waktu itu? Sempat down juga ya, mama keluarga tuh udah kayak please jangan main bola lagi, tapi kayak nggak bisa, passionku udah main bola. Karena kayak aku udah nemuin happyku di main bola, aku ngerasain happy, seneng. Iya itu dia sih memang, gitu namanya sih. Orang suka gitu ya, kadang-kadang biarpun udah berkorban untuk sesuatu yang mungkin berharga, tapi ya sudah demi bola Indonesia lah. Seperti itu boleh tepuk tangan sih, inspiratif ya. Jadi banyak pengorbanan juga yang sudah dilewati oleh kamu ya. Yeah. Semoga kamu terus menginspirasi, apalagi kamu punya kesempatan untuk keluar, kita tunggu ya. Karena pemain bola cewek tuh memang agak kurang exposure-nya ya. Iya benar-benar. Semoga bisa membantu teman-teman pesepak bola cewek yang lain. Nah ini, siapa kira-kira yang kamu pengen undang lagi, yang kamu kenal nih untuk datang ke pesepak bola sombong ya. Pesepak bola sombong, siapa kira-kira? Kiper atau pemain nih maunya? Bebas ya, mana aja. Hah? Oh ada. Vanessa Wu? Siapa? Enggak, keren banget anaknya. Pemain juga striker.
Namanya Biopati, Carla Biopati. Carla Biopati, oke nanti kita undang ya Carla Biopati. Oke, sekarang kita ke pertanyaan cepat. Silakan. Lebih pilih jadi public figure atau pemain bola? Pemain bola lah, of course. Pemain bola? Iya, yeah, professional footballer. Oh, kalaupun tinggalin? Iya. Yeah. Sebelum Bambang Pamungkas, itu eranya Fajar Bustomi. 12 kali juara liga, makanya baca. Hah? Klubnya mana? Klubnya Dilan Club. Nah, dulu ada Dilan Club. Ah, udahlah skip aja dah. Enggak apa-apa, dia pilihnya Bambang Pamungkas. Oke lah. Sorry Bang Fajar ya. Oke, next. Manchester United atau Manchester City? Waduh, sensitif nih. Gak ada lagi, kalau gak ada dua-duanya gak apa-apa. Manchester United sih. Tapi udah agak loyo katanya. Iya, gak apa-apa. Terus kayaknya. Terus iya kayaknya. Sih, dulu di era gue sih top sih. Sekarang yeah. Udah agak loyo sih. Iya, yeah, benar-benar. Oke okay lah. Oke okay, lanjut. Arsenal atau Liverpool? Arsenal. Liverpool dong. Aduh, kita berseberangan terus. Never walk alone. Never walk alone. Sorry, ada fans Arsenal. 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 Lanjut. Oke, lanjut. Barca atau Madrid? Wah, ini nih. Madrid. Sama. Itu suka Barca sih sebenarnya, tapi samain aja ya. Oke, terakhir udah kan. Lagi, Bang. Oh, banyak kali ya. Milan atau AC Milan? AC Milan. Oh, AC Milan. Wangi. Yuk, lanjut. Lanjut. Arhan atau Asnawi? Waduh. Berat ya. Arhan atau Asnawi? Asnawi. Asnawi, oke. Okay. Ada lagi nih, Bang. Masih banyak ya. Sama Captain. Ini kan masih lama, saya mau pindahin mobil dulu ke sini. Kalau Kak Vira disuruh pilih nih, pilih tawaran masuk ke Persija 200 juta atau terima tawaran Persib Bandung 1 miliar. Oke, tepuk tangan. Udah. Terlalu berbahaya loh. Terlalu berbahaya. Oke, kita kasih Sobeder, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Thank you. Sebentar ya. Oke, selamat. Yeay. Kita mau tersombong kita hari ini, Kak Vira. Thank yes. You. Udah ya, gak usah cipika-cipiki. Oke, dan ini karena kita buka pemain bola. Jadi, kamu kan di bola udah oke. Iya, iya, sip. Di basket belum banyak yang kenal. Iya. Kamu pakai baju ini, kamu akan terkenal di basket. Oke. Keren. Ini juga baju dari Dots. Kamu bisa ganti baju karena kamu bajunya basah. Ini brandku sendiri. Thank you. Keren ya. Terima kasih banyak, Safira. Terima kasih. Oh ya, ini hadiah satu lagi. Ini boleh dibawa pulang. Enggak mau. Kenapa? Curang tadi. Oh iya, curang. Udah lu, ketek lu bau. Tepuk tangan untuk Safira. Terima kasih banyak.